Banjar menuju ke Taman Nenda. Jadi kalau kita dari Mebel Maing itu ketemunya jalanannya sini. Ini jalan Taman Nenda. Taman Nenda dalam ke kanan kiri sawah. Kalau kita belok kanan ke Tegal Gondo, ke kiri jalan itu. Tapi masih bisa nyaman dilalui. Nah ini udah ada yang di hot mic. Kalau ke depan itu kita melewati samping masjid. Jadi bagi rekan-rekan yang mau lewat sini, kalau mobilnya tinggi, itu di depan ada portal, jadi nggak akan bisa lewat. Makanya kalau yang memiliki mobil tinggi jangan lewat sini. Nah, ini masjid, Masjid Taman Nenda ini, masjid besarnya ini, depan Balai Desa, Balai Desa Taman Nenda. Nah ini portal, aduh, dari pipa besi, lumayan. Nah ini kalau kiri kita ke, kalau kiri ke arah Taman Fajar, kalau kanan ke arah Mbah Rawat. Nah ini Balai Desa Taman Nenda. Kita mau arah ke Tambah Daji. Jalannya konik ya, barusan dibangun. Kondisi Desa Taman Nenda bagi orang Purbolinggo pasti tahu wilayah ini. Panenan atau aktivitasnya sepertinya banyak dilewati truk, jadi dia kondisi jalannya nggak kuat, maka mengalami kerusakan sedikit. Sebelah kanan itu irigasi, makanya di sebelah sananya belum ada rumah. Kalau di sebelah perempatan pasar Tambah Daji ini, kalau ke arah kiri, nah baru jalannya agak lumayan. Di sini ya beginilah kondisi jalan. Sudah perempatan kalau ke
lurus. Tambah dadi ya. Kalau kiri ini masih Taman Endah, tapi nanti bisa lurusan ke lintas. Dan ini yang di sini nih. Ini sampai dengan lintas sana itu jalannya kalau bagi yang naik motor lumayan rawan, batu menonjol nih. Harus ya hati-hati lah agar bisa selamat, bisa sedikit membahayakan pengguna roda dua. Sampai di lintas timur. Lintas timur jalannya nyeskenyes. Ini dulu yang bangun dari perusahaan Jepang, Universitas Nahdlatul Ulama, disingkat UNU. Ayo. Jadi dekat sekali, pas di Tugu Payung lagi dalam pembangunan.